Mungkin pertama saya mau mengenalkan sejarah dari PCX Global ini. Jadi seperti kita tahu pertama kali launching di 2009 dan PCX itu merupakan mobil global. Nah waktu itu lahir di kelas 125cc dengan aplikasi Air Subsystem untuk pertama kalinya dan dilengkapi dengan teknologi canggih dan merupakan value baru untuk model ini. Yang kedua sebagai komputer flagship yang pertama di kawasan ASEAN, proyek ini memang diposisikan selangkah di atas dibandingkan dengan skuter di kelas yang sama di negara-negara maju. Jadi dan model ini juga telah diapresiasi oleh konsumen di seluruh dunia. Lalu PCX sudah mengalami dua kali model change dan sampai saat ini memang terus berevolusi. Pertama pada model change di tahun 2012, di mana menggunakan mesin ESP sebagai super power, lalu ditambah varian 150cc sebagai perluasan line up. Dan yang kedua model change di tahun 2014, di mana di situ ada perubahan tampilan, desain baru dan sistem pencahayaan yang sudah full LED dan mesin ESP yang terus berevolusi dengan teknologi untuk mereduksi friksi. Dan penjualan PCX pun terus meningkat di lebih dari 60 negara dan sampai saat ini PCX sudah diproduksi lebih dari 1 juta unit di seluruh dunia. Dan hari ini dengan bangga AHM memperkenalkan PCX terbaru sebagai skuter yang inovatif, mewah, berperforma tinggi serta mempunyai kenyamanan berkendara yang memanjakan. Kami pun memang terus mengembangkan model PCX yang telah melegenda ini dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Oke, konsep developernya tetap mempertahankan personal comfort saloon yang sudah ada pada model PCX saat ini dan dengan tiga kata kunci sebagai developer PCX, yaitu pertama premium. Premium yaitu styling design yang diciptakan untuk merealisasikan konsep model tersebut. Yang kedua comfort, yaitu perubahan konsep body untuk berkendara yang lebih nyaman dan pengembangan mesin 150 ESP. Yang ketiga adalah advance, yaitu pengaplikasian fitur-fitur yang berkelas. Pertama saya mau menjelaskan soal premium styling. PCX mempunyai konsep sophisticated and luxurious. Dengan styling yang mengalir untuk menunjukkan fleksibilitas dari bodi tersebut. Jadi model ini dirancang dengan permukaan bodi yang lebih organik dan lebih mengalir. Jadi karakter bodinya lebih berkontur atau lebih berkurva sehingga terlihat kontras dari masing-masing warna yang diaplikasikan itu lebih terasa dengan tujuan mendapatkan kesan premium yang lebih kuat tentunya. Next. Untuk lampu depan dan lampu untuk lampu depan, position lamp serta lampu utama itu terpisah, jadi kesannya lebih independen dan bentuk position lamp memang lebih memanjang dan terhadap lampu sen ada lampu sen di LED di bagian ujungnya sehingga lebih memperlihatkan identitas PCX baru. Jadi ciri khas PCX yang baru ini lebih kelihatan dan ya kesannya lebih kelas tentunya. Dan untuk lampu belakang terdapat dua bagian yang lebih panjang di bagian atas dan bawah, menambah kesan tajam, menambah kesan besar, serta cahaya lampu yang lebih berkarakter. Dan desain memanjang tersebut ditambah lagi dengan lampu LED di sebelah kiri dan kanan, lampu sen LED, dan ya, jadi identitasnya lebih kuat dan lebih terlihat ciri khasnya kalau kita lihat dari tampak belakang. Lalu mengenai bodi motor yang nyaman dan juga evolusi dari mesin ESP. Next. Seperti yang contoh, model ini mempunyai frame baru untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Jadi struktur frame-nya berubah dari konvensional underbone menjadi double cradle. Jadi sehingga kekuatan cradle tersebut bisa menunjukkan manoeuvrability dan performa motor yang lebih baik. Kemudian kami juga mengaplikasikan stay atau tegangan bodi depan dengan resin dan ini merupakan pertama kali untuk di skuter Honda. Jadi
sehingga bisa mengurangi berat motor sebanyak sekitar 2,4 kg. Tujuannya ya untuk mewujudkan karakter handling yang lebih baik dan lebih ringan. Lalu struktur kaki-kaki model ini juga dikembangkan menjadi lebih baik untuk kenyamanan berkendara yang lebih baik, serta tampilan yang lebih kokoh, ukuran ban depan dan belakang dibuat lebih lebar. Serta kami juga mencoba mengurangi berat dari velg depan sebanyak 0,2 kg, serta velg belakang dikurangi sebanyak 0,6 kg dibanding model sebelumnya. Ya, tujuannya untuk membuat kontrol yang lebih ringan serta mendukung efisiensi bahan bakar. Next. Pada suspensi belakang, jarak rem suspensi bertambah 15 mm dibanding model sebelumnya. Dengan begitu, kenyamanan berkendara pun lebih bisa ditingkatkan untuk pengendalian di segala medan jalan. Selain itu, ketebalan jok juga ditambah, dan ukuran jok yang lebih panjang, serta desain main stand di motor ini juga turut diimprove supaya lebih nyaman digunakan. Untuk sektor mesin, ya, teknologi ESP ini juga dikembangkan untuk tetap mempertahankan keiritannya, ramah lingkungan, kualitas tinggi, serta suara mesin yang lebih halus. Dan tenaga yang meningkat, maka performa mesin ini juga lebih baik untuk berbagai situasi berkendara. Kemudian fitur ESS juga tetap dipertahankan, di mana mesin ya akan otomatis berhenti setelah mesin akan otomatis mati setelah berhenti lebih dari 3 detik dan otomatis menyala kembali saat lost gas diputar. Untuk driving system di motor ini, jadi ukuran drive face ditambah untuk menambah rasio transmisi, juga untuk mengurangi friksi dan tekukan dari drive rail. Dan untuk mengakomodir hal tersebut, maka model crankcase-nya juga di-develop dengan model yang baru. Untuk sistem intake dan exhaust, ada penambahan kapasitas filter udara dan perubahan struktur internal knalpot, jadi agar aliran udara dari filter udara dan knalpot dapat bergerak lebih cepat. Jadi perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan performa serta lebih ramah lingkungan. Konsep terakhir adalah mengenai fitur terbaik yang ada pada model ini. Next. Jadi seperti yang kita tahu, untuk menjawab permintaan konsumen di Indonesia, maka diaplikasikan dengan cakram belakang dengan ukuran cakram 220 mm atau 22 cm. Dan juga mengaplikasikan teknologi rem ABS 1 channel untuk rem depan. Dan ini adalah PCS pertama yang menggunakan ABS. Dan ada dua varian jenis ini, yaitu tipe CBS, jadi CBS merupakan signature dari Honda, dan tipe ABS. Di Indonesia, negara pertama yang menggunakan rem cakram belakang dan ABS adalah untuk PCS ini. Lalu PCS ini juga mempunyai full digital parameter dengan desain lebih modern serta informasi yang lebih mudah dibaca. Lalu pada smart system, di mana ya kita tidak diperlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin atau mengunci stang. Dan smart system ini terintegrasi dengan accelerate system untuk mempermudah mencari posisi parkir dan anti-tank alarm untuk mendukung keamanan motor. Dan kapasitas bagasi pun lebih besar 3,8 liter dibanding mobil sebelumnya. Jadi mobil sebelumnya adalah 25 liter, sekarang 28,8. Jadi lebih luas, lebih efisien untuk barang sehari-hari. Dan power charger pada console box juga dipertahankan seperti pada model sebelumnya. Dan semua fitur ini ada pada tipe ACBS maupun tipe ABS. Untuk varian warna, kita punya 4 varian warna. Pertama Majestic Matte Red, yaitu warna merah di sini. Lalu Brilliant Black, black metallic. Wonderful White dan Glamour Gold. Semoga seri singkat tadi bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi mengenai konsep dan teori dari produk ini. Ya, kami percaya sebenarnya Olympic Stage ini akan menjadi sebuah motor yang berkelas dan bisa menemani keseharian dari konsumen Indonesia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selamat sore, terima kasih dan salam satu kali.
Boleh kita berikan tangan.